Tio. Tio fokus apa sih guys emang? Antar Tio dulu dari mau arep ngomong antar Tio. Wasus bantung gitu. Kumeramene mantan ora beres. Antar Tio dulu. Takoni mbak, ge alirannya apa? Aku bingung man. Aku jujur sini bingung. Yang mau podcast itu siapa? Dia mau tanya Mbak Goeng apa aku mau tanya sama dia? Aku bingung, enggak ada skenario di sini. Nyong. Ya udah gua entar takut apa lah dapurmu. Pangan itu mah. Iya. Kan takut apa menyong? Menyet temenan gue. Ya mana yang udah dililit. Bisa ngetakon apa? Nyokar takon. Ya mau tanya. Mau tanya. Iya. Bahasa Indonesia yang baik. Ini jelas. Iya bagus. Saya kalau Jawa tuh rada meleo. Jelas, cocokmu ya cocok meleo. Iya, sekarang saya ngomongnya bahasa Jawa, India, Indonesia. Indonesia baik. Daripada mubeng, gue juga tahu kalau kamu itu turunan Arab. Ini jelas. Arab nangdi tapi. Saya mau nanya nih sebenarnya. Gini, Mbak. Mbak Panto, ya, saya mau nanya. Monggo. Tanya apa? Mau nanya? Iya. Ya, monggo. Saya mau nanya. Nanya, kalau silahkan, monggo. Ada beberapa pertanyaan kan? Ya, ya monggo tanya. Yang tak takon ni kok jawab, memang kok yang mikir, takon ibu yang ngeblank. Saya mau nanya. Sekarang ada beberapa pertanyaan kan? Iya. Ya, monggo. Saya mau nanya. Ya silakan tanya dengan saya. Iya, monggo. Silakan dijawab, nanti tak jawab dengan saya. Dan ngarep ngomong-ngomong banget. Jeplak lu secangkemmu semodar mau banci. Disate foto. Apik ya. Pedus. Ya terus ngomong. Dapat kok. Nah, ini terus mau cerita kesampaian nyong. Mau cerita dengan saya? Iya, mau cerita. Mau cerita, mau kulit. Apik ya. Ini malah nangis. Man jombang tang man. Enggak apa-apa. Aku sudah larang ketemu man. Tambangnya sangar, taring, bodi kate galuh cuisen. Rambutnya kayak Tony. Bertaring, rambutnya gimbal, kalungnya kayak iya bobote pitu. Beratnya 7 kilo. Ada senggol. Tapi sangar sangar yang di belakang mencelin mantap cabut-cabut gak dilebangnya nih man. Mau deset. Saya kira sampai cerita wis. Oke teman-teman. Ini agak serius. Oke, serius. Setelah sekian tahun kita nggak jumpa, memang dulu pernah ada beberapa usaha di Kebumen. Terus kenapa beberapa tahun ini kok kamu menghilang dari dunia persilatan? Perdagangan. Hilang dari perdagangan perempuan. Perempuan restoran. Oh restoran ya dulu pernah dibuk. Dia ini dulu pernah buka di depan Manunggal, lapangan Manunggal Gombong. Oh tau buka apa bang? Pernah. Dan dia ini juga pernah mengadakan pengobatan di Rowo Kele. Iya. Masih Gombong juga. Dan terakhir dia melarikan istri orang man. Melarikan istri orang tetangganya Mbak Kue. What? Apa Kue? Jadi buronan. Sebenarnya iya mungkin istrinya Sarmin atau Siti. Oh ya sekarang jadi Bulura itu ya sekarang jadi Bulura. Oh, Siti ini dulu pernah ada satu selingkuh. Nah terus kita pertanggungjawaban mau kamu mau wah karena saya tuh apa dagang restoran. Dagang restoran ya. Dengan buka restoran karena saya mau menekuni inti. Iya. Mau menekuni yang entertainment lah. Iya. Memang betul man. Dulu ini juga jago jujur. Ini jago di dunia infotainment khususnya di bagian kalau kita mengatakan fakir. Oh, pengobatan.
aku lagi ngomongan sulap di situ urung pengobatan tuh. Dia atraksi di fakir dari kejujuran tajam dan sebagainya, memang dia menguasai dan pengobatan juga menguasai dan sampai sekarang masih bisa masih belajar enggak? Masih teman. Maksudnya kalau serius nanti teman-teman Mbak Koeng misalkan ada ya sesuatu yang ada sedikit ganjalan seperti kayak Cipon Degeng kan bisa DM langsung. Iya bisa. Masih bisa? Bisa teman. Mending kita lihat kinerjanya. Dan mudah-mudahan Mr. Lambat ini bisa membantu teman-teman semuanya di kala ada keluh kesah yang ada. Iya betul. Ya keluh kesah. Keluh kesah apa maksudnya? Utang? Ya kalau ada utang lah nyor tau udah utang alhamdulillah. Cuman keluh kesah ya utang yang ngeli. Usah nukun cutan bahaya sih. Jadi susah kalau kita aja ngomong. Ya aku tahu sebuah itu ngomong manis. Jadi kita nu makan dulu. Aduh, karena segera peraman. Karena segera peraman. Ya. Ini man, obat nyamuk apa yang ngomong di sini? Enggak, iya. Mondinya lagi ngetok mak. Aja serasi gue. Aja cerah jiwa dapur. Anak sih ngontang ngomong eneh. Di setting tok ya man. Ini setting. Adalah makanan saya. Adalah makanan saya. Ngeling tapi makanan saya. Apa sih? Kingkong bumbu. Bel. Bel. Buat nyamuk. Iya memang. Kamu paham. Bukan mau pamer. Emang ini makanan kampus? Iya, ini makanan saya ini. Oke teman-teman, bisa lihat sedikit adegan dari teman Mbak Koeng yang puluhan tahun tidak pernah ketemu, ini ketemu sudah mulai berkembang biak. Semakin ilmunya semakin tinggi. Tapi teman-teman jangan pernah meniru adegan ini. Ya hanya dilakukan oleh orang-orang piung. Aku lihat congormu anu asli apa enggak itu? Ya. Ini orang tuh dalam mana? Wah. Enggak, aku nggak akan lihat ke sana. Ini aja di tanah kabel, ini udah butuh yang tanah. Petugas mati kok, kau mati aku sih jadi bermasalah, bajingan. Aku itu ya nang. Oh no. Bah, aku tak kuat man. Bah, kau jahil ni. Baik banget om bos. Belum buat. Nggak ada tahu teman, tetap jangan teman tokoin 212 manusia kebus seribu akal dan tetap di tetap teman-teman gigi mati gini teman bisa teman lihat di untuk selanjutnya kita iya jangan kunci kita closing itu gembung lah untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di channelnya Mr. Lambat Mas Mister ya? Iya, Mister Lambat. Di situ ada konten beberapa yang misteri dan kekocakan di situ. Dan tidak semua teman harus bisa meniru adegan seperti ini. Misal kamu ya, baliknya lu minum obat di situ. Terus jangan mantukin 212 manusia keblok seribu kali salam blok pun. Aku mesti mau mati kok. Ya tak ngomong karo permisi. Arep permisi. Yang arep mangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes juga pulang guys. Wes lah. Terus lah orang besar pun aku baik kata cah kata cuma daripada bermasalah. Iya. Aku tidak mau berangkat. Macam apa? Daripada bermasalah itulah. Memang kita harus cari teman, harus banyak yang mempunyai profesi masing-masing. Ya, biar jangkauannya lebih luas lah ya. Jadi pesan buat dari Mbak Koeng,
Jadi kita mempunyai teman 1000, murah kita masih kurang. Tetapi kita musuh punya musuh satu, terlalu banyak. Tetap jangan lantuk untuk mengamankan sepak bola. Salam berkumpul.